bagi mendapatkan keuntungan sendiri. Pemburu haram. Guys, hai, assalamualaikum. Lama tak jumpa. Aku baru je lepas tengok National Geographic. Aku pun tak tahu kenapa aku tengok cerita ni. Tapi tak apa. Hari ni kita nak review semua power bank brand Remax. Okay, first RPP316. Jom kita buka. Dia bagi macam ni. Bagi instruction. Tahu korang takkan baca benda ni, tapi make sure korang jangan hilangkan, sebab untuk claim warranty korang perlukan semua packaging, semua package, apa yang include dalam kotak, semua korang kena provide balik. Okay, so power bank tu rupa dia macam ni. Dia macam ada texture sikit, dia macam luggage punya design. LED indicator dia adalah ada 4 dot. So satu dot tu mewakili 25%. Dia ada satu port fast charging USB type A, charging port micro USB dan juga power direct port kat sini. So overall power bank ni, ni piece dia macam ni je. So muat je kalau nak masuk beg korang. Tapi jom kita tengok yang seterusnya.